أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tuan-tuan guru, para asatiz, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama kali saya tausiah pakai akuarium. Jelas nampak saya dari luar. Mana tahu dipasang pula kaca dari dalam nampak, dari luar tak nampak. Kita lanjutkan hadis yang ke-43 dari kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafiz Al-Munziri, yang diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qama Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam tegak berdiri, khatiban fi bani Israel, Nabi Musa AS tegak berdiri khatiban, menyampaikan khutbah, fi bani Israel, di tengah bani Israel, bani anak Israel, Isra artinya hamba, El artinya Tuhan, Israel hamba Tuhan. Nabi Musa AS adalah juga bagian dari bani Israel. Nabi Ibrahim AS punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub itu namanya dua, satu Ya'qub, satu Israel. Maka kalau disebut Bani Israel artinya anak cucu keturunan Ya'qub. Saya punya anak, anak saya itu nanti menikah punya anak cucu cicit. Anak-anak saya ini disebut dengan Bani Uwas. Yang sekarang-sekarang ini sahabat Uwas. Anak cucu cicit itu disebut Bani. Bani, kita ini semua Bani Adam, anak cucu Adam. Kecuali Charles Darwin, dia anak cucu monyet. Ibu Nun, satu anak. Banin, anak-anak. Kalau dia mudhaf, mudhaf ilaih, Nunnya dibuang. Asalnya Banun, berubah menjadi Banin. Karena dia mudhaf, dalam ilmu nahwu gramatikal bahasa Arab, mudhaf, mudhaf ilaih, Nunnya dibuang. Kalau satu Yadun, kalau dua Yadani, kalau tiga Aidi, kalau satu Yadun, kalau dua Yadani. Tapi ketika dia mudhaf, hilang nunnya. Tabat yada abi lahabiu wa tabba. Anak ini sekolah di pesantren, dibacanya lah ayat. Tabat yada abi lahabiu wa tabba. Ditanyanya oma ayahnya, mak ya, kalau satu kan Yadun ya, kalau dua Yadani ya, kalau tiga Aidi ya, ini kenapa tabat siada, kenapa tak tabat Yadani? Mencret mak ayah, tak tahu. Itulah guna mak ayah ini mengaji. Kalau dia tak mengaji, dia serahkan anak-anaknya ke guru mengaji, supaya kalau dia tak tahu, aku tak tahu, kau tanyalah guru mengajimu. Ini tata bahasa Arab. Banun, banyak. Banin, mudhaf ilaih, Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Ya'qub, Ya'qub namanya dua, satu Ya'qub, satu Israel. Cucu cicit dari Ya'qub ini Bani Israel. Ya'qub punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza ini cucu cicitnya disebut dengan Yahudi. Itu beda Israel dengan Yahudi. Dulu Israel dengan Yahudi ini satu,
setelah meninggal Nabi, raja-raja Yahudi ini namanya Daud. Orang Barat menyebutnya King David. Daud alaihi salam. Daud ini punya anak namanya Sulaiman. Mereka menyebutnya King Solomon. Raja di raja yang paling hebat menguasai alam jin, alam semut, alam hantu belau adalah Sulaiman alaihi salam. Paling luas kekuasaannya. Ada pula yang mengatakan Sulaiman ini kekuasaannya sampai ke Yogyakarta, maka disebut Sulaiman. Lalu setelah Nabi Sulaiman meninggal, pecah dua lah Israel tadi. Satu di utara, satu di selatan. Yang satu nama kerajaannya Israel, yang satu nama kerajaannya Yahudi. Jadi dua kerajaan. Lalu kemudian datanglah Raja Nebukadnezar. Dihancurkannya lah tempat peribadatan di Palestina. Hancur berkeping-keping. Tercerai-berai, pecah belahlah Yahudi Israel tadi. Sebagiannya sampai ke Madinah. Itulah di Madinah itu ada orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, orang Khaybar. Lalu pada tahun 1946, Yahudi yang sudah tersebar ke Eropa, di Rusia, di Amerika, di Maroko, Yahudi. Lalu kemudian pada zaman Nazi Hitler, Hitler benci betul dengan Yahudi, maka terjadilah apa yang disebut dengan pembantaian Yahudi. Walaupun sebetulnya pembantaian Yahudi itu pun banyak bohongnya. Itu dibesar-besarkan oleh orang Yahudi. Sengaja mereka mengaku kami dibantai, kami dibunuh, kami diracun, kami dimasukkan ke dalam tabung gas supaya mati. Supaya apa? Untuk menarik simpati orang Barat, supaya orang Barat mau mengasihi mereka negara. Dan berhasil. 1946 mereka minta tanah, dapatnya lah tanah Palestina. Siapa yang mengasih tanah Palestina itu? Yang mengasih tanah Palestina itu adalah Inggris, laknatullah alaihim. Inggris, itu dosa besar Inggris mengasih tanah Palestina ke Israel. 1946 sampailah hari ini dijajah, dihilangkan dari Google Map. Sampai hari ini Yahudi Israel ini masih ada, dan mereka membuat negara yang disebut dengan negara Zionis Israel. Maka disebut Bani Israel. Sama Israel dengan Israel, Pak Ustaz. Sama Israel, Israel. Cuman mereka menyebutnya El, kita menyebutnya Il. Bahasa Arab menyebutnya Ilah, Allah, El, Eli, Eli, Lama, Sabaktani. Maksudnya juga adalah Tuhan. Israel, Israel, Israfil, Jibrail. Il itu artinya Allah. Oh kok gitu saya kasihlah nama anak saya Israel? Jangan. Sedang namanya Muhammad aja ulahnya macam Israel. Apalagi kok kasih nama Israel? Nabi Musa alaihissalam berkhutbahlah di tengah orang Bani Israel. Fasu'ila, ada orang bertanya kepada dia. Ya Nabi Musa, ya. Ayyun nasi a'lam, di antara semua orang di dunia ini siapa orang yang paling berilmu Nabi Musa? Kata Nabi Musa, aku. Aku paling berilmu, kata dia. Ana a'lam, aku yang paling berilmu. Fa'atawallahu alaih, Allah menegur dia. Musa, jangan kau mengaku-ngaku berilmu, kau salah. Kenapa Allah Ta'ala menegur Nabi Musa alaihi salam? Idzlam yuruddal ilma ilaih, karena dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Ustaz Somad, ya. Siapa yang paling berilmu di Pekanbaru nih? Aku. Marah Allah Ta'ala. Maka kita mesti mengembalikan ilmu kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikan ilmu kepada Allah? Wallahu a'lam. Inilah asal kasa, asal muasal, asbabul wurud, asbabun nuzul, wallahu a'lam. Itu maka ustaz-ustaz banyak ditanya, Buya, ini apa maksudnya Buya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu jawab dulu baru wallahu a'lam. Bukan wallahu a'lam tak dijawab. Jawab dulu. Menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki begini, menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki begini.
menurut mazhab Syafi'i begini. Tapi yang paling betulnya bukan kataku, wallahu a'lam. Begitu adab ulama dulu. Cobalah tengok Syekh Athiyah Saqar kalau menjawab. Sudah dijawab, jawabnya wallahu a'lam. Ustaz ni pula lain dah. Belum jawab dah wallahu a'lam. Ustaz apa namanya tu? Ustaz wallahu a'lam. Kenapa gitu? Asal ku tanya wallahu a'lam kata dia. Tak boleh kita mengatakan aku paling berilmu. Musa, ya. Siapalah orang paling berilmu di dunia ini Musa? Aku kata Musa. Aku ni lah orang paling berilmu. Oh, enggak. Ada lagi orang yang lebih berilmu daripada engkau. Siapa itu ya Allah? Kau bawa ikan asin. Kau bawa ikan asin, ikan kering, ikan salai boleh bawa, terserahlah, penting ikan mati. Nanti kalau melompat ikan itu, berarti sudah dekat dia. Dibawa Nabi Musa lah ikan mati. Begitu tiba-tiba ikan itu melompat, hidup ikan itu balik, berarti dia sudah dekat. Itulah dia Nabi Khidir. Khidir diambil dari kata akhdar. Akhdar artinya hijau. Kenapa disebut hijau? Karena kalau dipijaknya rumput yang kering, berubah menjadi hijau. Maka disebut dengan Khidir alaihi salam. Lalu kemudian kata Nabi Musa, hebat kau Khidir. Aku katakan aku paling berilmu, rupanya ada lebih berilmu dari engkau. Aku mau belajar sama engkau Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kau kalau mau belajar sama aku Musa, kau tak akan sabar. Pelajaran pertama kalau kita mau belajar sama orang, kita kasih tahu syarat dan ketentuan berlaku. Kau kalau belajar sama aku, kau tak akan sabar. Ustaz Somad, kami mau ngaji sama Ustaz. Kau kalau mengaji sama aku, kau tak akan sabar. Kenapa? Karena jadwalku tak jelas. Kadang-kadang masjid sana, kadang-kadang masjid sini. Harinya pun tak jelas. Subuh pula. Nah, ini yang hadir nih pasukan-pasukan khusus semua. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam berjalanlah sama Nabi Khidir. Ada sampan lewat, macam kita lah, tegak di tepi Sungai Siak, lewat sampan. Tiba-tiba datang Nabi Khidir, dirusaknya sampan ini. Oh, dipukulnya sampan ini, dipecahkannya dinding sampan itu. Lewat kapal jelati. Ada jamaah ini mau belajar sama Ustaz Somad. Ustaz, aku belajar. Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kau kalau mau belajar sama aku, kau tak akan sabar. Aku sabar insyaallah Pak Ustaz. Iyalah, tegak tepi Sungai Siak, lewat kapal jelati, diambilnya kapak, rusaknya kapal. Kenapa Ustaz rusak? Kan aku bilang kau tak sabar berkawan sama aku. Dampaknya anak kecil dibunuhnya, mati pula kecil. Nampaknya ada rumah mau tumbang, dibangunkannya pula tembok supaya rumah tadi tak jadi tumbang. Tiga kali tanya Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir. Lalu kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan engkau Musa. Nampaknya kau tak sabar, banyak betul pertanyaan kau Musa. Mau ku jelas, saunabbiuka bitawili ma lam tastati alaihi sabra. Sekarang ku kasih tahu kau perkara-perkara yang kau tak sabar tadi. Amma safinatu fakanat limasakin. Kenapa ku rusakkan kapal yang lewat tadi? Di sana ini sampan-sampan ini punya orang miskin. Amma safinatu, safinah. Safinah itu artinya sampan. Fina gitu. Anak bapak itu, iya, siapa namanya? Safina, sampan. Amma safinatu fakanat limasakin. Sampan itu punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di ujung sana ada raja yang suka mengambil sampan orang. Ada raja di situ, istananya di tepi sungai. Asal nampaknya sampan itu bagus, ambilnya. Asal nampaknya sampan itu bagus, diambilnya. Asal nampaknya sampan itu cantik, diambilnya. Dirusak Nabi Khidir supaya apa? Supaya waktu sampan itu lewat tidak diganggu. Mana yang lebih tinggi ilmunya? Ilmu Musa apa Khidir? Khidir alaihi salam. Tapi yang Rasul siapa? Yang Rasul itu Musa, Khidir tidak. Artinya ada orang-orang yang banyak ilmunya, tapi dia tidak disuruh menyampaikan untuk orang banyak. Oleh sebab itu, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu,
ada lagi orang yang lebih berilmu. Ada wali masyhur, tapi ada wali mastur. Masyhur, populer, viral, tapi ada yang mastur, diam aja. Nampaknya di kampung kami ada tuh Pak Ustaz. Asal pagi dia amanya. Tak belum tentu juga. Tak semua orang diam tuh berilmu. Ada juga diam-diam bodoh. Tapi kita husnuzon. Nabi Khidir alaihissalam. Dan sekarang banyak orang mengaku-ngaku jumpa Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan ada pula orang menunjukkan seolah-olah dia mengikut Nabi Khidir. Pakai peci hijau, topi hijau, baju hijau, sendal hijau. Asal jangan kolor hijau. Mengaku Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir termasuk sosok yang kontroversial. Kenapa kau bunuh anak kecil itu, Khidir? Kan aku kan sampaikan pada engkau, kau takkan sabar berteman dengan aku, Musa. Tapi karena kita mau berpisah, aku kasih tahu. Itu anak kecil itu kalau dia besar nanti dia jadi kafir. Maka daripada dia besar kafir, bagus ku bunuh dari sekarang. Nabi Khidir, untung Nabi Khidir tak ada di Pekanbaru ini. Kalau udah habis berpijak, berpingsanan anak-anak itu semua. Itu kenapa kau bangunkan tembok rumah itu, Musa? Itu rumah itu ada anak yatim di situ. Syukuran. Ada anak yatim. Di bawah rumah itu ada harta pusaka peninggalan orang tuanya. Maka aku jaga, aku buatkan tembok supaya jangan sampai diambil orang lain. Banyak hal yang tidak diketahui Musa, diketahui oleh Khidir alaihissalam. Pengetahuan itu datang dari mana? Wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami yang mengajarkan Khidir ilmu itu. Min ladunna. Ladunna artinya dari kami. Dari kata ladunna ini nah muncul istilah ladun. Ladunni. Hebat dia itu Pak Ustaz. Tak ada belajar dari mana-mana. Ustaz S1, S2, S3. Dia tak ada kuliah. SD pun tak tamat. Tapi ilmunya luar biasa Pak Ustaz. Tahu dia nomor-nomor podcast tuh Pak Ustaz. Itu berkawan sama hantu. Bukan ladunni. Ladunni artinya ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hambanya yang dipilih. Ada tak dalilnya ini dalam Quran? Itu juz 15-16 yang dibaca setiap malam Jumat. Cerita Nabi Khidir dan Musa ada dalam surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, Allah alahu min nur, Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jum'ataini, dari satu Jumat sampai ke Jumat berikutnya, dari Jumat ini sampai Jumat muka. Kalau orang berilmu baca surat Al-Kahfi, hatinya rendah, dia tawadhu, dia tunduk, dia tak akan merasa berilmu. Kalau orang kaya membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan menjadi dermawan. Itu kawan saya itu Pak Ustaz, tiap malam Jumat baca Al-Kahfi, kenapa tak berubah? Dibacanya tak ditengoknya artinya. Tak dipahaminya maknanya. Dianggapnya surat Al-Kahfi itu macam mantra bim salabim abrakadabra. Bukan begitu memahami Islam ini. Baca, habis baca ngaji, mintakan sama ustaz-ustaz kita kajian tafsir surat Al-Kahfi. Saya tengok itu video banyak kajian tafsir surat Yasin Ustaz. Ustaz apa? Saidul Amin. Saya ngetes saja, ada tak jamaah ini ngikuti Ustaz Saidul Amin tafsir surat Yasin. Ah, nanti minta sama Ustaz Fajri kajian surat tafsir surat Al-Kahfi. Beliau S1 nya tafsir, S2 tafsir dari Al-Azhar Kairo. Mintakan kajian tafsir surat Al-Kahfi biar supaya kita baca surat Al-Kahfi malam Jumat itu semangat kita, karena tahu kita makna isinya. Intinya adalah kalau ditanya orang, jawab. Setelah itu jangan katakan aku paling berilmu, katakan wallahu a'lam. Ada pula yang menambah lagi ujungnya wallahu a'lam bissawab. Sawab artinya betul. Wallahu a'lam bissawab, yang ku katakan ini menurut aku betul tidaknya wallahu a'lam bissawab. Saya selalu bilang wallahu a'lam bissawab itu Pak Ustaz. Asal ditanya orang wallahu a'lam bissawab, apa artinya? Wallahu a'lam bissawab. Upaya dia pun tak tahu entah apa arti wallahu a'lam bissawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa kita teruskan? Hadis ke-44. Wa an Aisyah radhiyallahu anha
Rupanya dalam akuarium ini panas pula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu kita. Aisyah tu ibu kita. Aisyah tu mak kita. Allah yang mengatakan Aisyah tu ibu kita. Wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi itu omak kamu. Makanya Nabi meninggal, istrinya itu tak ada satu pun yang dinikahi. Tak ada istri Nabi itu yang menikah lagi sesudah Nabi meninggal. Aisyah waktu Nabi meninggal masih muda, tapi sampai meninggal dunia dia tak ada nikah lagi. Kenapa? Karena menikahi istri Nabi berarti menikahi emak sendiri. Kalau ada orang mengejek emak kita, kita lawan apa tidak? Kita lawan. Mengamuk kita, emak kita diajeknya. Begitu juga lah nanti kalau ada orang mengejek-ejek Aisyah, diajeknya, mengamuk kita. Makanya beberapa waktu yang lalu keluar lagu Aisyah, banyak ulama yang marah. Kenapa? Karena tak layak, kata dia, menyebut emak. Bayangkan kalau emak kita dibilang, emak kau merah kali pipinya. Saya kena di masjid aja nih. Kalau di luar masjid saya nyanyi kan sampai habis. Merah di pipinya, apa? Marahlah beberapa ustaz. Saya tidak salah. Cobalah logikanya, datang orang memuji. Sini kau sebentar. Ada apa? Merah pipi mak kau ya. Apa kau bilang tadi? Ku merah kan biji mata kau nanti. Nah, itu. Tapi yang lain pula memandang dari sisi lain. Dia ingin mengenalkan Aisyah sebagai seorang yang mulia dengan bahasa anak muda. Nah, itu sudah diperbaiki lagunya, syairnya beberapa. Ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kalau kita mau menghormati sahabat itu, laki-laki disebut Sayyidina. Kalau perempuan, Sayyidatuna. Kalau laki-laki, Sayyidi. Kalau perempuan, Sayyidati. Sayyidi, Sayyidi, Sayyidi. Karena payah menyebut Sayyidi pakai tasdid, Sidi. Sidi. Di Maroko, kalau nyebut laki-laki itu Sidi. Labas alik Sidi. Labas alik Sidi Muhammad. Sidi itu artinya, wahai tuanku. Jadi antara Maroko dengan Pariaman, mirip, Sidi. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Sayyidati. Ya Sayyidati. Karena payah menyebut Sayyidati, payah berubah menjadi Siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Siti. Itu artinya penghormatan. Tak boleh nyebut namanya aja. Karena memanggil mereka orang-orang mulia itu, yang kadang tidak dihimbau gelar, yang ketek indak disobik namo. Nah, jadi ada istilah orang besar itu disebut gelarnya Sayyidi, Sayyidati. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhai dia, qalat. Kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna abghadar rijali ila Allah, orang yang paling dimurkai Allah, orang yang paling dikecam Allah, orang yang paling dibenci Allah, al-aladdul khasim. Dua sifatnya. Pertama alat, yang kedua khasim. Apa arti alat itu? Asyadidu fil khusumah, orang yang berkelahi, amat sangat benci, busuk hati. Alat bukan pakai T. Kalau pakai T alat, alat-alat, ini pakai dal. Alat, orang yang berkelahi, amat sangat dendam, kesumat, busuk hati. Saya kalau berkelahi sama orang, ya berkelahi aja. Tak pula sampai saya bawa ke khutbah Jumat, sampai ke ceramah, tak ada. Ada orang berkelahi, benci, sampai masuk ke khutbah, sampai masuk ke ceramah, sampai masuk. Nah, itu namanya alat. Nah, ini paling dibenci Allah SWT. Al-alat, orang bermusuhan. Tentu dalam hidup ini kita tak semua orang baik sama kita. Banyak, sedang Nabi Muhammad SAW, Nabi pun tak semua orang menerima dia. Ada juga orang benci dia. 1400 tahun sudah, tetap juga ada orang benci pada Nabi SAW. Siapa namanya? Macron.
Macron Perancis. Insya Allah Macron tuh kalau mati tak dapat hidayah sampai mati, itu nanti satu sel sama Abu Lahab sama Abu Jahal. Usah takut kali, usah cemas. Macron tuh mati juga nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kalau dapat hidayah Macron itu, dulu di Eropa itu ada orang sangat benci kepada Islam, justru dikasih Allah Ta'ala hidayah macam Nabi, macam zaman Nabi dulu ada orang sangat benci pada Islam, Umar bin Khattab. Maka dialah yang, makanya Nabi sampai berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Waktu itu ada dua Umar yang paling benci sama Islam. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar ni ya Allah. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar ni ya Allah. Masuk Islam Umar bin Khattab. Umar bin Hisham tak masuk Islam. Siapa Umar bin Hisham tu Pak Ustaz? Umar bin Hisham tu Abu Jahal. Abdul Uzza, Abu Lahab. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Kalau ingat, jawab. Kalau tak ingat, mudah aja. Wallahu a'lam bishawab. Itulah guna wadah mengaji. Yang kedua, sifat dia al-khasib. Sudahlah bemusuhan, dendam kesumat, menghasut, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan. Al-khasib yahujju man yukhasimuhu, berhujah, berargumentasi kepada orang yang dia musuh itu. Jadi kalau kita ada bermusuhan seorang, kita doakan dia dapat hidayah. Kita tahajud minta doa serahkan pada Allah, cukup. Udu' ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, lemah lembut. Wal ma'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau dia ngajak kita berdebat, jumpai, ajak bertemu, dialog, klarifikasi, jelaskan. Udah selesai. Habis itu doakan pada Allah. Itu urusan kita cuma tiga aja. Tapi kalau sampailah aladdul khasim, maka dia masuk, sudahlah memburukkan, menjelekkan, memfitnah segala macam. Kemudian ya hujju man yukhasimuhu, berhujjah, berargumentasi dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya menghabiskan energi. Orang yang marah-marah dendam kesuman itu, itu berapa energinya habis dirasuki setan. Entah apa yang merasukimu. Ustaz Somad, kalau ceramah itu macam orang marah, itu tanda masih muda. Kalian kalau mau nengok saya ceramah slow, nantilah tahun 2050. Kalau sekarang ini ibarat dulu kalau kita belajar bahasa Arab, dululah, dulu, sekarang tak bisa lagi. Dulu kalau belajar bahasa Arab, ada namanya maharatus sima'ah, bagaimana cara mendengar. Ada namanya speaking, bicara. Ada namanya writing, menulis. Ada namanya listening. Listening tulisannya, latihan mendengar. Gimana cara latihan mendengar? Cara latihan mendengar itu zaman dulu, beli Walkman. Tahu Walkman? Walkman tip kecil pakai kaset. Nah, itu cara latihan mendengar gitu dulu. Latihan mendengar khutbah bahasa Arab. Kita kalau baru-baru belajar bahasa Arab itu, mendengar orang Arab bercakap itu macam kumur-kumur. Waktu naik pesawat ke Mesir dulu gitu. Assalamualaikum. Allah syukran. Allah syukran. Yang tertangkap di telinga awak syukran itu aja 2-3 kali. Cara mendengar orang bahasa Arab itu biar supaya pelan macam mana? Dimasukkan kaset khutbah bahasa Arab itu ke dalam Walkman, dipakai baterai udah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya ini pun kalau udah baterai udah mau habis 2050 itu barulah. Jamaah sekalian, apa kabar semuanya? Nanti ini masih cas baterai lagi. Saya cuma mau ngasih tahu ceramah ini bukan marah, bukan emosi. Memang udah begitu setelannya dari dulu, dari awal-awal pulang sampailah hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat insyaallah. Yang mendengar sehat, yang menyampaikan sehat. Yang dikhawatirkan ini yang menyampaikan sehat, yang mendengar tuh sakit jantung. Asal tinggi suara ustaz tuh, gitu.
Hadis ke-45 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Al-mira'u fil Qur'an kufrun." Orang yang berdebat tentang Al-Qur'an maka bisa menyebabkan kekafiran. Debat yang bagaimana? Kalau ada orang menghujat Al-Qur'an, Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Wajib kita debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi memperdebatkan ayat mutasyabihat, memperturunkan hawa nafsu. Nabi keluar dari masjid. Didengarnya ada dua orang sahabat sedang berdebat tentang Al-Qur'an. Marah Nabi, merah wajah Nabi. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah manusia ini hobinya jadala, berjidal, berkelahi tak tentu arah. Yang kita perdebatkan itu apa? Orang yang mencaci maki dakwah, orang yang menjelek-jelekkan ulama, orang yang mengkriminalisasi orang baik, itu yang perlu kita debat. Adapun kebenaran yang sifatnya mungkin benar, mungkin lebih benar, antara mazhab, antara penafsiran yang sama-sama benar, antara penafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan Imam Fulan, maka tak perlu diperdebatkan karena itu hanya akan menghabiskan energi. Dan kalau sudah hati kita berkelahi, galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang rusak kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu saya sesama ustaz, sesama alim ulama, kalau masalah-masalah khilafiyah tak mau saya terlalu banyak debat. Ini tak betul ni begini. Kau baca aja buku aku, 37 masalah populer, 99 tanya jawab solat, 33 tanya jawab Quran, kurban 30, fatwa seputar Ramadan 35, tentang sakratul maut 66, tanya jawab umrah. Kau baca aja. Tak bisa baca, kau dengar aja YouTube. Paket tak ada, matilah kau. Mendebat-debat tu menghabiskan energi. Apalagi masalah penafsiran-penafsiran yang sifatnya nisbi sesama ahlu sunnah wal jamaah, maka ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf umat ini di tengah-tengah umat diantara ulama adalah rahmat. Justru dengan adanya ikhtilaf antar mazhab itulah kita dapat keringanan-keringanan. Kalau tak adalah mazhab Hanafi, ahlul ra'i, banyak kesulitan-kesulitan. Kalau tak adalah mazhab Maliki yang mengutamakan masalih mursalah, banyak kesulitan-kesulitan kita memahami teks. Akhirnya sekarang ada maqasid syar'iyah yang dikembangkan dari mazhab Maliki, Malik bin Anas. Kita lanjutkan hadis ke-46 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ittaqul la'inaini. Jauhilah dari laknat-laknat. La'inaini, nama perbuatannya laknat. Orang yang melaknat itu namanya la'in. Dua orang yang melaknat, la'inaini. Laknat artinya ba'idun anir rahmah. Lawan dari kata laknat, rahmat. Memanglah manusia terlaknat. Apa kau bilang tadi? Itu Pak Ustaz, dia itu manusia terlaknat. Apa arti terlaknat itu? Wallahu a'lam bishawab. Laknat itu artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Apa maksudnya Allah melaknat makan riba? Maksudnya orang yang makan riba itu jauh dari rahmat. Iblis al-mal'un, iblis yang terlaknat. Apa maksudnya iblis terlaknat? Iblis jauh dari rahmat. Sedangkan kita ini hidupnya di dalam rahmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Amin. Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu ibu itu diam aja. Ibu kenapa diam? Lakiku namanya Rahmat. Oh, udah dapat. Qalu. Kalau satu orang qala, kalau dua orang qala, kalau tiga orang qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu. Lah qalunya ya.
Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka kena musibah, qalu, mereka berkata, qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata ini? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man la'inani ya Rasulullah? Siapa itu orang yang la'inani itu ya Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi turuqin nas, orang yang buang kotoran di jalan-jalan, buang kotoran di jalan-jalan yang dilalui manusia, au fi zillihim, atau di tempat bernaung. Ini pokok kayu rindang di tengah gurun pasir, pokok kayu rindang cantik di tengah gurun pasir. Nama pokok kayunya pohon sidir. Ada di situ orang sedang musafir perjalanan jauh kepanasan, bernaung di bawah pohon sidir. Datanglah orang yang terlaknat tadi, ya takhalla, buang air BAB dia di situ. Orang kepanasan siang, mau perjalanan panjang jauh, tempat halte tak ada, atap tak ada, kemah tak ada, maka berhentilah dia. Alhamdulillah ada daun rindang ini tempat benang. Ditengok di bawah coklat. Laknat. Apa ini kata dia? Pisang saleh apa ini? Apa kata dia waktu di situ? Memang telaknat. Itulah asal muasal kenapa dia disebut telaknat. Kenapa? Setiap orang yang bercakap dengan laknat. Memang sapu taun kau makan sumpah kau gini. Ah, laknat, telaknat, telaknat. Gara-gara apa? Nih, di tempat orang bernaung. Fi turuqin nas, di jalan. Di jalan-jalan. Pas orang berjalan, tepijaknya. Tepijak. Mau diangkat melekat, mau dibiarkan busuk. Memang telaknat. Udah itu, udah dicuci, gatal pula tapak kaki bekas meja. Memang makan babi lah kawan nih. Yang ketawa itu nampaknya sama macam saya, pernah mengalami. Adalah orang memotong gotah. Tahu gotah? Memotong pokok karet. Ada orang memotong gotah pagi-pagi. Dipijaknya lah barang itu di bawah pokok gotah, di bawah pokok karet. Dimaki-makinya lah. Rupanya pokok karet ini di belakang pesantren. Jadi yang terciri ini anak-anak pesantren teberak BAB lah di dekat pokok gotah. Ngamuk lu bawa celurit ke pesantren. Eh Pak Kiai, Pak Ustaz, Buya, emang hantu kalian ini, terlaknat kalian ini semua. Kenapa kalian biarkan santri-santri ini buang air besar di pokok karet ini? Kata Pak Kiai, santri ini 100 orang, WC-nya 2. Oh jadi begitu keadaannya. Iya. Dijualnya lah pokok karet ini. Dijualnya pokok karet. Semua duit pokok karet ini diwakafkan untuk membangun WC-WC di pesantren. Bagus apa tak bagus? Cuman cerita itu tak ada. Cerita itu setengahnya fakta, setengahnya fiksi. Yang fakta itu adalah bahwa ada pondok pesantren, santrinya banyak, WC-nya 2. Itu fakta, ada. Bahwa ada anak santri yang buang air besar di bawah pokok gotah, pokok karet. Itu fakta, ada. Tapi orang mau mewakafkan tanahnya untuk membangun WC, itu yang fiksi. Kisah ini nyata diceritakan oleh Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak. Dia masuk hutan, keluar hutan, menemui pondok pesantren yang orang kampung marah karena santri-santri buang air. Ini tak bisa ditahan. Macam mana ditahan? Tak bisa ditahan, dia naik baik ke atas. Tak bisa dikeluarkan dari mulut. Tak bisa. Nanti pas sarapan pagi, jangan ingat-ingat itu. Nanti kalau ada orang nanya pas makan, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz tanya-tanya ini. Tapi rasa-rasanya di Pekanbaru ini tak ada lagi. Tak ada orang buang air besar di jalan, tak ada.
Buang air besar di halte, tiba-tiba di halte Jalan Sudirman itu di situ. Tak ada lagi, kalaupun ada gilo itu. Tak ada. Malam Jumat ada di Pekanbaru ini anak-anak muda di Pekanbaru ini yang malam Jumat menyapu seluruh halte-halte di Pekanbaru. Asal nampaknya halte ada itu tarik. Bapak dari mana? Mau ke mana? Kenapa tidur sini? Dikasihnya nasi. Nasi bungkus. Nama gerakannya STMJ. Sedekah tiap malam Jumat. Nah, saya pernah ikut sekali anak-anak muda. Entah masih ada lagi atau tidak. Mudah-mudahan terus ada istiqomah insyaallah. Amin. STMJ, sedekah tiap malam Jumat. Semua orang yang di halte-halte dikasih nasi bungkus. Bapak Ibu kalau tak percaya, nanti malam Jumat pura-pura tidur di halte. Kasih nasi bungkus. Anak muda, luar biasa anak-anak muda. Saya ikut sekali. Kita lanjutkan hadis ke-47. Ini ceritanya adalah bagaimana kita tidak boleh mengganggu orang. Tidak boleh merusak tempat umum. Karena dosanya bukan pada satu orang. Kalau saya silap salah pada satu orang, bisa minta maaf sama satu orang. Tapi orang yang buang air besar, buang air kecil di tempat umum kepentingan masalah ammah, kemana minta maafnya itu? Masih ada tak lagi orang Pekanbaru? Saya rasa insya Allah sudah tak ada lagi insya Allah. Kalaupun ada, mudah-mudahan matilah dia cepat. Dapat hidayah, berhenti dia dari perbuatannya itu. Hadis ke-47. Wa an Hudzaifah bin Usaid, dari Hudzaifah bin Usaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man adzal muslimina fi turuqihim. Siapa yang menyakiti, mengganggu orang Islam di jalan-jalannya itu, wajabat alaihi laknatuhum. Maka laknat wajib bagi mereka. Dilaknat Allah lah mereka. Siapa yang mengganggu orang Islam di jalan, maka mereka dilaknat Allah SWT. Saya khawatir sebetulnya menyampaikan hadis ini. Apa kekhawatiran Ustaz? Yang saya khawatirkan, habis pengajian ini, jamaah ini balik nanti ke tempat digital printing, dicetaknya. Siapa yang mengganggu jalan-jalan orang Islam, maka mereka dilaknat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Ditempelkannya besar-besar di tempat penggalian-penggalian yang ada di Jalan Ahmad Yani. Nampaknya Ustaz Somad kena juga nih. Kena juga, mau belok sini tak bisa, belok sini tak bisa, macet. Oh, buat saya lewat Ahmad Yani. Itu program percontohan supaya semua aliran tinja, aliran najis dibuat di bawah jalan. Program percontohan di daerah Sukajadi. Saya kena prank juga beberapa kali itu. Ya maksudnya di sini kalau tak ada tujuan, kalau tak ada tujuan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Bid'un artinya 3 sampai 9. Bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha iman cabang puncak, cabang iman paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha cabang iman yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ulama-ulama dulu selalu mengatakan membuang duri dari jalan, duri kata dia. Sekarang sengaja pula disebarkan duri itu di jalan. Paku disebarkan di jalan. Siapa yang menyebarkannya? Tukang tempel ban. 2 kilo dari tempat dia buka tempel, saya sebarkannya. Begitu bocor sini udah tahu dia. Kalau bocornya sini, berhentinya sini, pasangnya situ. Di Pekanbaru tak ada. Ini nampaknya Ustaz ngasih tahu peluang kerja nih. Man adzal muslimin, siapa yang mengganggu? Jadi Pak Ustaz, apalah hukumnya orang di gang-gang kami itu membuat polisi tidur tuh Pak Ustaz? Ini mesti dikaji secara mendalam. Kalau di gang-gang sempit itu tidak dibuat itu, anak-anak muda ini macam Valentino Rossi semuanya.
Akhirnya dibuatlah itu. Dibuat pelan dia sikit. Pelan dia. Itu tujuannya untuk membuat orang pelan. Tapi jangan tinggi-tinggi kali. Berapa banyak orang mati lewat situ. Jatuh sepeda motornya, patah dia. Hanya buat pelan. Pelan-pelan. Mau rumah sakit atau alam barzah. Jadi masyarakat, Pak RT, Pak RW membuat itu sesuai dengan, tapi pelan-pelan, kecil. Ada juga saya beberapa kali lebar ribuannya. Orang yang pakai mobil yang rendah sampai tersangkut di tengah. Nah, itu juga tak betul, tak baik. Mesti ditertibkan. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman mesti musyawarah. RT, RW, Pak Lurah membuat kalau perlu diperdakan. Ini polisi tidur hanya boleh tingginya sekian senti. Tidak boleh lebar-lebar karena kendaraan yang panjang bisa tersangkut di tengah. Kalau tidak dia masuk dalam kategori hadis ini. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Iya kalau yang lewat di situ 1 2 3 orang. Kalau dia jalan besar lewat orang sampai beratus ribu orang, maka Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000. Lewat di situ 200 orang, habislah pahala sembahyang, pahala puasa kita diambil, dilaknat orang tiap hari. Nauzubillah. Hadis ke-48, hadis yang terakhir. Habis ini kita sholat sunat isyraq. Setelah itu, ada pertanyaan Bu ya? Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu kita baru menjawab pertanyaan. Hadis terakhir 48. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man lam yastaqbilil qiblah." Siapa yang tidak menghadap kiblat, walam yastadbirha, tidak membelakangi kiblat, fil ghaid, waktu buang air besar, buang air besar, la tastaqbilul kiblah, jangan menghadap kiblat, wala tastadbiruha, jangan membelakangi kiblat. Tak boleh kencing, buang air kecil, buang air besar, menghadap ke matahari mati, kata orang tua-tua dulu. Jangan kau menghadap matahari mati, kata dia. Maksudnya menghadap matahari tenggelam, maksudnya ke arah kiblat. Jangan membelakangi kiblat, tak boleh. Jangan ke timur, jangan ke barat. Kutibat lahu hasanatun, maka dia mendapat satu kebaikan. Wa muhya anhu sayyi'atun, dihapuskan satu dosanya. Bapak ibu yang WC-nya, toiletnya, kamar mandinya. Kamar mandi tak apa-apa, WC toilet di dalam itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, maka membuat WC itu menghadap selatan atau menghadap utara, menghadap ke arah Medan Aceh atau menghadap arah Palembang Jambi. Jangan menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat. Balik dari sini bawa martil, pecahkan WC-WC. Panggil tukang. Betul kan? Tak ada gunanya mengaji. Ngaji tiap hari yang dikaji itu dilanggar. Atamurunan nasa bil birri wa antum tatsluna alkitab. Kau suruh orang buat baik, kau baca kitab. Kabura maqtan indallah. Orang yang paling dimurkai Allah, antaqulu ma la taf'alun. Kau bercakap, kau mengaji tapi tak diamalkan. Inilah hebatnya Islam. Masalah buang air besar, buang air kecil pun diatur dalam Islam. Masalah kencing ee di bawah pohon rindang pun diatur dalam Islam. Kalau mengganggu hewan, mengganggu binatang di tempat bernaung, tak boleh buang air besar. Apalagi menumpahkan darah orang, apalagi mempermalukan orang, apalagi menganiaya, menzalimi orang, apalagi memakan harta orang secara batil. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Anak-anak muda, kalian terjemahkan hadis-hadis ini, kalian share, maka ini menunjukkan Islam. Yang dari fakultas bahasa Inggris, terjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris, kalian share, buatkan meme-nya supaya tahu orang-orang barat itu bagaimana lembutnya, bagaimana rahmatnya Islam. Inilah hadis yang kita kaji subuh ini. Pertemuan akan datang, kita akan bahas tentang masalah masih terkait tentang adab-adab, tak boleh mengotori air, tak boleh kencing di tempat-tempat begini. Ini kita kaji pada masjid yang akan datang. Di mana Ustaz? Di mana tuh? Darul Ihsan Jalan Delima. Wahai Nabi Muhammad SAW, lakas syafa'ah, kaulah yang punya syafa'at. Nabi punya syafa'at Uzma,
Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, tak ada yang berani menghadap Allah SWT. Waktu kita nanti di padang mahsyar itu ramai-ramai, wahai Nabi Adam, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Adam, aku tak sanggup menghadap Allah. Aku dulu dilarang Allah, jangan kau dekati pohon kuldi ini. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon kuldi, malah aku makan buah kuldi itu, kata Nabi Adam. Tak sanggup aku menghadap Allah. Menghadap mereka kepada Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah, tak tahan lagi kami di padang mahsyar ini. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Anakku Kan'an, ku ajak naik. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke perahu. Anakku marah, anak durhaka, maka aku malu menghadap Allah. Sampai akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umatnya paling kecil, umurnya paling pendek, badannya paling kecil, tapi umat inilah yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Itu berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka disebut tadi, laka syafa'ah wa hadza matlabi matlabi. Matlabi artinya inilah permintaanku. Itu mereka nyanyikan tadi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Antal murtaja yaumaz ziham, isfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja, engkaulah yang kami harap, engkaulah tempat berharap, tak ada lain. Yaumala yanfa'u malun, harta tak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa menolong. Antal murtaja, hanya engkau sajalah tempat berharap. Yaumaz ziham, ziham artinya ramai. Orang kalau macet itu sebut zahmah, ziham, macet. Pada saat ramai seluruh umat berkumpul, dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Nabi Muhammad SAW, seluruh umat berkumpul di padang mahsyar. Maka disebut dengan yaumaz ziham. Hanya Nabi saja. Isfa'lana ya khairal anam. Maka pada saat ramai tak ada satupun yang bisa menolong itu, kasihlah kami syafaat, wahai khairal anam, engkau sebaik-baik makhluk Allah SWT. Nah, jadi di majlis-majlis di Mesir, di majlis para habaib, itu dalam majlis ilmu, karena kepala ketika membaca hadis, membaca ayat, urat-urat kepala itu tegang. Maka dengan mendengar nasyid itu, kebalik, seluruh dia balik. Ada seni, ada munsyid. Maka di dalam majlis itu ada munsyid. Munsyid itu orang yang membaca nasyid. Syair-syair itu namanya nasyid. Orang yang membaca syair itu, ananda tadi itu, namanya munsyid, dibaca. Kenapa dipukulkan gendang? Kata Nabi SAW, a'linu hadzan nikah. Kalau ada orang nikah, tak boleh diam-diam. A'linu, iklankan nikah ini. Waja'aluhu fil masajid, buat nikah itu di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Itulah asal muasal mukul gendang. Memukul gendang. Mana ini, mana tahu ada orang bertanya, apa pula pakai gendang-gendang, pakai pukul-pukul? Nah, ini penjelasannya. Udah jelas, kasih tahu. Tak juga dia mau menerima, melawan, pukulkan gendang tuh kepalanya. Apa beda dijamin masuk surga bagi sahabat Nabi dengan kita umat ini juga nanti kan sama-sama masuk surga, Pak Ustaz? Iya. Kau tinggal di mana? Di hotel. Sama-sama di hotel. Tak saya sebutkan hotelnya, nanti jadi iklan gratis pula. Kau tinggal di hotel sana? Iya. Oh, di hotel. Iya. Aku nih Pak Ustaz di Jakarta sama Ajobidin itu satu hotel kami. Ajobidin orang Pariaman yang jadi presiden di Amerika. Kami satu hotel. Sama-sama satu hotel, cuman bedanya dia di suite room. Suite room yang di dalamnya ada kolam renang, kamar mandi, yang lampunya model begini kan hidupnya. Nah, hidup ya. Nah, awak dipencet 3 kali tak hidup.
Begitulah agak perbandingannya. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tertinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang Arab menyebutnya Firdaus, orang Arab menyebutnya Al-Firdaus, orang Barat menyebutnya Paradise. Paradise itu Firdaus. Apakah sahabat Nabi itu dengan kita, sahabat Nabi itu langsung masuk surga tak melewati neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Cuman dia obok-obok dulu di neraka. Masuk dulu ke dalam neraka sampai gosong, sampai hitam. Lalu kemudian dia seperti biji tanaman yang diletakkan di tepi sungai, kena cahaya matahari, dari biji hitam itu keluarlah tunas yang hijau putih. Begitulah penghuni neraka tadi masuk ke dalam neraka hitam, lalu kemudian dikeluarkan di tepi sungai surga, akhirnya dia masuk juga ke dalam surga, tertulis di tengkuknya mantan penghuni neraka. Makanya nanti kalau bapak ibu masuk surga, carilah yang tengkuknya ada tulisan itu. Pas tengok tengkuk, kau yang dibilang Ustaz Samad masuk lu, kata dia, kau lebih besar pula lagi tanah. Makanya kita berdoa 7 kali pagi, 7 kali malam. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita maunya masuk surga tak ada singgah-singgah di neraka. Caranya biar supaya tak singgah di neraka ini dua saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Dengan Allah taubat nasuha. Tiap malam sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir. Tiap malam, jangan sampai tinggal. Payah bangun Pak Ustaz, setel jam 4. Kalau payah bangun jam 2, jam 1, jam 4 bangun, supaya jangan tidur lagi sampai subuh. Bangun jam 4, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, minta ampun pada Allah, bersih, bersih. Kepada manusia jangan zolim, jangan aniaya, jangan sakiti orang, minta maaf sama orang. Mudah. Asal selamat dua hubungan ini, selamat dari neraka. Tapi kalau udah sama Allah maksiat, sama manusia, tahankanlah. Begitulah perbedaan kita dengan sahabat Nabi itu. Lau kana ahadukum anfaqa misla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Ada di antara orang Pekanbaru ini sedekah emas sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. 7 km itu kira-kira dari sini ke Batrepe lah ya. Dari sini ke Batrepe emas disedekahkannya itu tak sampai setapak tangan Abu Bakar Siddiq. Setapak tangan Abu Bakar Siddiq paling 1 kilo, 1 miliar. Emas 7 kilo. Kenapa beda? Karena kalian kata Nabi bersedekah pada saat aman, damai. Abu Bakar bersedekah pada saat genting, susah, nyawa taruhan. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita walaupun tak sebanyak amal Abu Bakar Siddiq, berjumpalah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surga. Kenapa Ustaz tak minta jumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau jumpa dengan Abu Bakar, tentu Abu Bakar ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah, ada orang Pekanbaru nih, bawa masuk ke dalam. Istri saya punya utang lumayan banyak sebelum nikah. Sampai sekarang belum diangsurnya.
apakah saya sebagai suami wajib membayar utang bini saya ini? Kebetulan saya semalam melihat pesan Presiden B.J. Habibie ketika dia mau nikah dengan Ainun. Apa kata dia? Ainun, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Nanti kalau kebetulan kalian nikah, bini kalian berutang, apakailah ucapan B.J. Habibie tadi? Wang, sengaja aku diamkan, kalau aku ceritakan takut aku kau tak mau kawin sama aku. Apa Adinda, utangku banyak? Adinda, kata B.J. Habibie, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Maksud abang, kau bayarlah utang kau tuh. Ini banyak orang ini salah paham. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Laki-laki salah paham, perempuan salah paham. Panggilnya bini, istriku sini kau. Sejak akad tadi, maka surat nikahmu, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rukumu, semua punya aku. Karena akulah surga dan nerakamu. Tidak begitu guys. Hah? Kalau kalian anak muda nikah dengan perempuan, maka si perempuan itu tetap punya hartanya. Ini ruko punya bapak dia, ini mobil hadiah dapat bonus dia dari kerja, ini gaji dia, itu punya dia. Tak bisa kau ambil, tak bisa kau gugat. Kau pula kerja selama ini sebelum nikah, punya tanah, ini juga punya engkau. Ini milik engkau, ini milik istrimu. Lalu apa bedanya? Di dalam harta milikmu ada punya istrimu. Di dalam harta punyamu ada hak istrimu. Tapi dalam harta istrimu tak ada hakmu. Ibu-ibu setuju? Di dalam hartamu, di dalam slip gajimu, di dalam rumah kos-kosanmu ada hak mereka. Apa itu? Nafkah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di antara yang lima ini, cuma empat yang tak ada duit. Makan, pakai duit apa tidak? Pakai sambal lah, belum pakai duit. Pakaian, pakai duit. Tempat tinggal, pakai duit. Pendidikan, pakai duit. Yang tidak pakai duit itu perhatian. Cuma kau tengok aja deh. Tapi lama-lama kau tengok kan kau bawa juga dia ke mall kan? Pakai duit juga. Kesimpulannya lima-lima ini pakai duit. Jadi laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, masalah dia punya utang tadi, wajib tak kau membayarkannya? Maka perempuan punya harta, punya tanggung jawab. Tidak wajib. Tapi kalau kau cinta, jangankan utangnya, nyawamu pun kan kau berikan. Betul kan? Ini mesti dipahami orang dengan baik. Kalau tidak dia tak paham mana aturan. Main bola aja kita mesti tahu aturan. Mana kiper, mana back, mana striker, mana hand, mana outside. Mesti tahu itu. Kalau tidak nanti si laki-laki menipu perempuan, si perempuan menipu laki-laki. Laki-laki yang cerdas tapi jahat ditipunya perempuan. Kau jadi istriku, maka surat mobilmu, surat tanahmu serahkan sama aku. Karena surgamu di bawah tapak kakiku. Iya kan si bini bodoh tadi. Si perempuan yang pintar tapi jahat gitu juga ke laki-laki. Karena kau sudah suamiku, maka kau wajib menanggung nafkahku. Ini surat-surat utangku semuanya. Laki-laki harus paham. Kalian harus ngaji. Bongak-bongak sedikit tak apa-apa. Tapi jangan bodoh kali. Umur saya 25 tahun, masih lajang. Kenapa setiap hubungan saya selalu putus? Setiap ada niat mau nikah selalu putus. Mana ku tahu? Padahal niat saya baik. Supaya tak terjadi dosa. Inna rizqa la yatlubal mu'min kama yatlubuhul maut. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Rezekimu mengejarmu
sebagaimana kematian mengejarmu. Lontong sayur saya pagi ini mengejar saya sebagaimana kematian mengejar saya. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Maka calon istrimu itu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan setelah ini anak-anak muda ini diam aja. Kok kenapa tak cari bini? Rezeki mengejar seperti kematian. Ada dulu kawan saya, umurnya waktu itu 42 tahun, masih lajang. Asal kumpul-kumpul pasti ditanya orang, kenapa tak kau kumpul bini? Kapan kau nikah? Tapi saya tak pernah bertanya sekalipun. Saya diam. Saya tak mau mempermalukan dia depan orang banyak. Sampai akhirnya pas kami berdua tak ada orang lain, kutanya dia. Saya manggil abang, karena kakak kelas saya. Ada tak perempuan yang cantik nampak abang? Itu perlu ditanya dulu. Mana tahu jawaban dia, laki-laki yang nampak aku cantik. Apa ya kan? Jadi saya tanya. Pas tak ada orang saya tanya. Ada tak orang di Pekanbaru ini yang abang nampak cantik? Ada, kata dia. Mana orangnya? Coba tengok fotonya. Saya tengok. Cantik memang. Di mana rumahnya? Rumah dia di sini, daerah sekitar sini juga. Besok pagi jam 10 kita berdua datang ke rumah itu. Saya tak mau mengejek-ngejek. Besok pagi jam 10 kita datang ke situ. Datanglah kami berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya Abdul Somad. Waktu itu saya belum viral lagi. Ini saya Abdul Somad, sekitar 5 atau berapa tahun yang lalu. Ini saya Abdul Somad, ini abang saya, kami sama-sama dulu, lama. Jadi orang baik Bu, anak Ibu ada hubungan tak sama laki-laki lain? Tak ada. Niat kami ini baik, kalau memang cocok kami mau minang anak Ibu. Tapi sesuai dengan adat istiadat kita di bumi Lancang Kuning, kami tanya dulu, kalau memang cocok nanti keluarga kami akan datang. Ayolah kami musyawarah dulu. Jadi antum, ada tak perempuan cantik nampak antum? Cuman jangan antum bawa saya. Kalau saya antum bawa nanti saya diterimanya. Antum bawa Ustaz Al-Nob, Ustaz Fajri Ansah, Haji Endar bawa. Haji Endar ini pun bahaya juga nih. Yang kira-kira tidak terlalu membahayakan lah. Jadi tak usah terlalu banyak teori. Nikah ini tak usah terlalu banyak teori gitu gini nah. Langsung to the point. Si Pak Gul, tak gul cari gawang lain. Ini banyak orang sekarang berteori-teori. Nah, itu tadi yang saya ceritakan itu true story, kisah nyata. Gitu juga kalau nampak saya ada jamaah begini begono, begini begono, begini begono, saya tanya, mana? Kita datang. Apa boleh bertasbih, berzikir, beristighfar saat khotib Jumat berkhutbah? Macam tak ada waktu lain. Idza quri'al Qur'an, kalau kau dengar baca Qur'an, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. Na'allakum turhamun. Mudah-mudahan kau dapat rahmat. Saya sedang ceramah. Pas saya sedang ceramah, adalah orang tepat di depan saya itu baca Quran. Pas di muka saya, dia baca Quran. Saya bilang, kau kalau mau baca Quran, pergi kau ke sana. Yang di muka aku nih kau baca Quran. Macam menantang betul dia. Kita ini bukan laptop core to duo yang bisa dua-dua sekali kerja. Kita ini perlu fokus dengarkan khutbah itu baik-baik. Tapi kalau ada orang mendengar khutbah tasbihnya sambil berjalan, itu sesungguhnya dia sedang zikir sir. Zikir itu ada zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namanya zikir jahar. Ada namanya zikir sir. Zikir sir itu tak berbunyi. Letaknya di mana? Dalam ismul mufrad.
Allah, 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 Allah. Itu makanya kadang ada orang duduk tasbihnya, mulutnya tak ada bergerak. Itu namanya dia sedang zikir sir, zikir khafi di dalam, tak putus. Allah, 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 Allah. Dalilnya apa? Alladzina yadhkurun Allah. Orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring. Allah, 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 Allah. La, hadisnya mana? La taqumus sa'ah. Tak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan jadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang menyebut Allah, 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 Allah. Tapi lidah tak bergerak di dalam. Jadi kalau saya khutbah, ada orang di depan metik tasbih, saya tak marah, dia sedang zikir khafi. Tapi kalau saya sedang khutbah, istighfarlah dia, Allah, Allah, Allah. Nah, ini tungkat. Macam tak ada tempat lain yang zikir. Idza qulta li sahibika ansit, kau katakan ke teman sebelahnya, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Waman lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan lagha fala jum'ata lah. Ada tempatnya udah masing-masing. Mendengarkan khutbah itu pun zikir. Mendengarkan khutbah itu sih zikir. Kenapa kau katakan dengar khutbah ini tak zikir sehingga kau perlu berzikir lagi? Zikir jahat. Kalau zikir sir memanglah terus. Ada orang yang pakai zikir terus dipijit sambil dengar khutbah. Dia sedang zikir sir. Allah. Saya tak pernah bertanya masalah bunga menabung di bank konvensional. Tak dikasih bunga pun tak apa-apa. Tapi pihak bank tetap ngasih bunga. Kau menabung dikasihnya lah bunga. Di Pekanbaru tak ada alasan untuk tidak menabung di bank syariah. Bank Riau Kepri syariah, Bank Mandiri syariah, BRI syariah, BNI syariah. Kecuali kau tinggal entah di mana, di Australia atau entah di mana. Di Australia pun ada bank syariah. Kau tinggal entah di mana, entah di kutub utara, entah kutub selatan, tak ada di situ bank syariah. Hanya ada bank konvensional. Tak boleh menyimpan duit di rumah, takut dikhawatirkan datang perampok mudarat. Kau di mana nyimpan duit? Di bank syariah, Pak Ustaz. Di bank konvensional, Pak Ustaz. Kenapa tak di bank syariah? Tak ada di kampung kami bank syariah yang ada bank konvensional. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut pencuri. Pencuri tak ada, Pak Ustaz. Terus biniku, Pak Ustaz. Maka kalau tidak ada lagi bank syariah, hanya bank konvensional, menjauhkan diri dari mudarat, daripada dibunuh orang, dirampok orang, digarong orang, dibuka orang rumah, diletakkan duit di bank konvensional. Bunganya di mana diletakkan? Bunganya tak boleh dibuang ke laut, bunganya tak boleh dibakar, bunganya diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Begitu dalam kitab Fatawa Mu'asirah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP, ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa-fatwa kontemporer 3 jilid Syekh Yusuf Qaradawi, di antaranya fatwa tentang bunga bank diserahkan ke lembaga yang dinikmati masalih ammah, masyarakat umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami gimana, Pak Ustaz? Serahkan ke Ustaz Al-Nob, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini dipakai untuk kepentingan umum. Tak ada pribadi kami, tak ada. Kami tak ada kepentingan. Tidak kepentingan pribadi, tidak sosial, tidak politik, tidak ekonomi. Murni untuk umat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Azril Muhammad Rizki, umur 14 tahun, dari Masjid Syuhada Damai Langgeng. Ustaz belum lama ini menyampaikan kajian di sana. Mohon doanya untuk saya agar bisa istiqomah menghafal Quran. Hafalan saya 15 juz. 14 tahun dia, 15 juz. Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Ada pula gambar orang senyum di ujung. Nanti kita doakan anak ini dan anak-anak kita semua insyaAllah. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah.